Okay, hello everyone. Hi semua. So hari ni I'm going to make a video. This video is going to be about Indian food. Actually untuk differentiate between curry, peratal and waruwel. So ramai Malaysians mereka suka makan masakan India tapi tak dapat nak kenal pasti yang mana satu curry, yang mana satu peratal dan yang mana satu waruwel. So apakah perbezaan antara curry, peratal dan waruwel? Curry kita biasa jumpa di kedai mamak. Dan juga kita pun memang tahulah curry memang famous kan. Jadi apa itu peratal dan waruwel? Okey, waruwel ni sejenis masakan India yang di mana rempah-rempah tu akan dimasak, goreng dan masak sehingga rempah tu jadi garing. Di mana tidak ada kuah. Ia akan jadi satu dish yang sangat kering. Rempah-rempah tu akan digoreng garing sehingga air-air dalam daging ke apa yang kita masak tu dah sejat. So selain daripada itu, untuk masakan waruwel kita takkan masukkan air. Tapi untuk peratal dan curry memang kita akan masukkan air ataupun santan. Setengah orang akan juga masukkan susu sejat lah. Untuk kalau yang ada yang tak suka santan, dia akan masukkan susu sejat. Kari kita memang biasa tahu, kedai mamak selalu ada kari. And kari ni selalu macam gulai lah kan, dia kuah dia banyak sikit. Kalau peratal dia kering sikit tapi tak adalah sekering waruwel. Waruwel ni memang goreng garing. Rempah-rempah tu akan bertukar warna, di mana rempah kari atau rempah daging yang berwarna merah akan digoreng garing sehingga bertukar jadi warna coklat. Warna coklat ataupun dark brown macam tu. Dan untuk masakan waruwel, kita tidak akan masukkan air atau santan. Untuk masakan peratal, dia sama juga macam kari, cuma kita tak masukkan air sebanyak kita masukkan untuk kari. Peratal ni dia kering-kering tapi tak kering sangat. Dia ada kuah tapi kuah yang pekat. Peratal selalunya pekat dan kuahnya tak banyak lah. Dia macam rendang sikit. Kalau untuk kari, memang kita ada kari banyak kan. Kari memang kita akan ada yang letak air dan juga santan. Ada yang letak santan sahaja, ada yang letak susu sejat lah. Jadi inilah perbezaan antara kari, peratal dan waruwel. Jadi tiga masakan yang berbeza. Dan untuk peratal ni dia tak adalah kering sangat tapi dia macam rendang. Dia macam ada kuah tapi kuahnya pekat. So itulah peratal. So tiga masakan ni adalah masakan India. Tak kira lah South India ataupun North India, memang ada cara-cara mereka sendiri untuk masak kari, peratal dan waruwel. Jadi kalau anda tengok di video-video saya di YouTube, saya ada masak waruwel ayam, waruwel kambing. Peratal saya belum lagi letak, upload mana-mana video peratal lagi. Tapi untuk waruwel ada, saya ada letak upload waruwel udang, waruwel kambing dan juga waruwel ayam. Waruwel ni pun ada banyak jenis waruwel lah. Ada yang setengah waruwel tu ada beberapa rempah yang kita tak masukkan. Ada setengah waruwel tu kita goreng dulu ayam, macam tu lah. Jadi sekian sahaja untuk hari ni. Saya cuma nak explain differences between waruwel, curry dan peratal. Perbezaan antara waruwel, curry dan peratal. Sebab saya tengok ramai Malaysians mereka suka makan masakan India tapi mereka tak dapat nak kenal pasti yang mana satu waruwel, yang mana satu peratal dan yang mana satu curry. Curry memang kita tahulah tapi sebab dah biasa makan, kedai mamak pun ada, nasi kandar pun ada curry kan. Tapi cuma peratal dan waruwel ni dia nampak sama, serupa tapi lain. Dia lain sikit. Kalau waruwel anda boleh tengok, selalunya waruwel punya warna tu lebih lebih dark brown, dark red macam tu. Kalau peratal dia macam kari tapi cuma karinya pekat dan kurang daripada kari biasa. So thank you for watching.
Those who belum subscribe channel saya, bolehlah subscribe kalau anda suka content saya. And thank you so much for the support before this to all those subscribers yang dah subscribe saya. Dan apa lagi, itu je lah. Okay, thank you.